Halo sob, selamat datang di channel Bank ID. Pada video ini, gua akan berbagikan cara memblokir akun Facebook sendiri untuk selamanya. Caranya, kita buka Facebook. Berikutnya, kita pergi saja di bagian pengaturan dan kita cari pengaturan. Nah, berikutnya silakan Anda pergi saja di bagian informasi pribadi dan akun. Nah, di bagian ini silakan Anda kunjungi di bagian kepemilikan dan kontrol akun. Kita klik edit. Dan kita pergi saja di bagian penonaktifan dan penghapusan. Berikutnya kita centang di bagian hapus akun. Kita klik lanjutkan. Nah, di bagian ini silakan Anda memberikan alasan mengapa Anda ingin memblokir akun Facebook. Kita klik lanjut dan penghapusan. Nah, di bagian ini kita scroll saja ke bawah dan kita klik hapus akun. Dan berikutnya silakan Anda memasukkan kata sandi akun Facebook kalian. Dan jika sudah, silakan Anda klik lanjut. Nah, berikutnya silakan Anda klik saja di bagian hapus akun untuk memblokir akun Facebook untuk selamanya. Nah, sekarang Facebooknya sudah berhasil kita blokir untuk permanen ya sob, dan nanti kalian akan dihapus secara permanen selama 30 hari mendatang. Jika Anda ingin membatalkan, silakan Anda login kembali untuk akun Facebook kalian.